Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa hassana bis syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamatan minanikami wal wafata ala al iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Shadaqal adzim, la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al mukarramin, para alim ulama yang saya taati fatwa-fatwanya, para sesepuh bin sesepuh, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya banggakan, terutama jajaran pengurus Masjid Nur Huda yang saya banggakan, mari di sore hari ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama berucap monggo sarang-sarang alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat taufik hidayah dan ma'una Allah, kita bersama masih bisa meluangkan waktu untuk datang di majelis kultum menjelang berbuka bersama. Mudah-mudahan niatan yang baik ini benar-benar dipun sarangi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan napa ingkang kita lampahi wonten menika dipun cates dados amal soleh ingkang boten manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah telah kita ikuti jejak langkahnya dan kita harapkan syafaatnya. Bapak ibu yang berbahagia, saat ini kita memasuki hari yang ke 27 saleh. Tiga hari lagi kita akan ditinggalkan Ramadan. Terus ke? Lantas tiga hari ini jenengan rumoso getun, rumoso susah, apa senang? Kalau masih gimana? Dengan tiga hari yang akan ditinggalkan Ramadan, yang penuh keberkahan, kemuliaan, bahkan ada rahmatnya Allah, ada ampunan-ampunan yang diberikan Allah, dan sepuluh terakhir itu ada janji Allah, idkum minanar, dengan bakal bebas tekok bisa merokok. Kurang tiga hari tamu yang hadir di dalam kehidupan kita, ditinggal Ramadan ini dengan rumoso susah, ketun nopo seneng. Oh seneng. Tapi jenengan yang ditinggal tiang ingkang cintai jenengan, termasuk mencinta sampean seneng ditinggal ya. Halo? Halo. Ya nopo sih jenengan ini. Sampean bendino kumpul ambek wong sing dicintai. Apalagi dia butuh perhatian, memberikan beberapa banyak manfaat dalam kehidupan, termasuk jenengan nopo mawon diganjar dibayar, bahkan dikei nopo niku swarga. Marang ngoten jenengan ditinggal pisah niku seneng jenengan ya. Lho terus seneng. Bon kula tangati jenengan niku seneng nopo boten kali Gusti Allah. Bapak Sulimali, jenengan itu remen napa boten kali kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng nggih? Saestu nggih? Sampeyan cinta kali kanjeng Nabi nggih? Halo? Ibu. Kanjeng Nabi niku ninggal warisan. Senes dunyo, senes pangkat, senes harta, ya, senes duit. Tapi tuntunan yang bisa menyelamatkan jenengan, bahkan sebagai warisan yang akan mengangkat derajat panjenengan, dan insya Allah siapa yang
berpegang dengan tuntunan atau warisan Nabi Muhammad ini, insya Allah termasuk ahli jannah untuk ahli Allah, termasuk ahli suarga dan keluarga di Gusti Allah. Napa di kurban Al Al Quran. Tembikian itu betul Al Quran. Mantap. Dan masjid jelas mantap. Dan griyo jenengan enten betul Al Quran. Mantap ye. Saya itu ye. Jenengan seneng betul kali Al Quran. Neng. Sampai dulu TV, dulu HP, rong jam kuat betul. Lu kuat betul. Tapi sampai dulu Quran rong jam nanti. Lo. Tidak seneng. Padahal ini ku tiga yang Yahudi ini. Iya. Tiang senes Islam. Jadi HP itu bukan bikin orang Islam. Bikin orang-orang, kebanyakan orang-orang Cina. Dan mereka, mohon maaf, agamanya bukan Islam kebanyakan. Sampean kali tinggalan ini warisan Cina itu seneng gak umbra. Gila betul? Sebutan dengan Al-Quran, sampean abaikan. Ini ku tonone cinta palsu, nampol cinta temenan ini. Halo. Halo. Ya. Nek sampean cinta kali kanjeng Nabi, ya. Mestine luwe cinta sing ditinggalno tinimbang tinggal tiyang itu. Halo. Halo. Pun, jenengan cinta kali Gusti Allah mboten? Dibuktino nggih. Saestu nggih. Sampeyan diundang Pak Wali Kota, eh wong lok cari kursi Bapak Ibu-ibu. Jenengan dikai daerah dikaitkan pendek sembako bentuknya beras 5 kilo tengok kretik 1 kilo gula 1 kilo timek timau duitnya 500 500 ribu. Halo? Bu takkan 100 ribu mawon jenengan dikaitkan duki jam rolas awan apa duki jam itu? Jam itu yang duki? Jam itu yang duki? Tuh, iya niku jenengan diundang Pak Wali Kota dikai edaran untuk menerima sembako dan uang 100 ribu diundang jam rolas atau ini jam tepuk sampai diundang Gusti Allah jam rolas Allah akbar Allah akbar atau jam itu jam ya jam itu tegak nih nah sampai kita terus kita Gusti Allah padahal Gusti Allah ini kayak rezeki tempat ini gitu betul. Nah di dalam bulan Ramadan, di dalam Ramadan tak makin itu, masya Allah luar biasa. Tiang-tiang sami sadar, bahkan tidak poso pun tak pernah poso, melok kumpul, melok buka bersama. Tapi tidak boleh, ya, covid tiba-tiba kok tak lagi hilang. Karena itu saya masing-masing, gitu betul. Pun sampai sakit abis uang dia, karena gak poso, kepondok karunti. Sampai senangnya tempe, oh sampai sakit tahu, gitu betul, gitu betul. Demikian juga agama, enten yang seneng rokaane surya, enten di samtu, enten di penak emas, gitu betul ya. Nasib samtu untuk tidak nasi seneng rokaan penak emas, coba kira-kira seneng rokaan samtu dengan rokaan emas pun betul. Semua nukawes ketakjir rokaan penak emas, kayak samtu juga betul cocok, gitu betul. Dan demikian juga orang yang akidah pada agama masing-masing, ya jangan digabung nanti Allah. Mari kita saling menghargai dan saling menghormati. Ini nilai balik tentang akidah, lakuk dinukum, hati-hati pun. Jadi jenengan lek cinta mek Gusti Allah, kudune susah. Bahkan ketika Ramadan, ciklong dino kudu susah. Terus saya apa? Terus kadang-kadang gak iso sholat bengi, gitu betul. Tapi latihan terlama 27 hari. Itu mungkin yang akal cerdas sudah cukup untuk butuhkan tidak dan kebiasaannya bisa istiqomah sehingga masuk ketika bulan poso tetap poso apa sih poso perilakunya bukan poso tahan makan dan minum tapi perilaku puasa mari kita wujudkan 11 bulan ke depan yang akan datang gitu betul. Halo kadang-kadang kita kenal poso masa Allah yo sabar gelem ngaji gelem ngadarusan gelung sembahyang begitu Ramadan ini gak ono apa sih ono orang yang gelung ngaji halo terus umat mana balik kalau biasa gitu betul itu tandanya dan puasanya ada berlalu tidak berbekas bahkan saya khawatir ini termasuk orang bukan Idul Fitri iya
sampai nek lebaran masa Allah wis mikirno pakaian dikae anak bojone iku apa karo dhuwit dikae dolen karo bingung dadah gitu betul masa Allah padahal hakikat kebersihan daripada Idul Fitri adalah ya bil bisri wa sulur teriak ya menghadapi datangnya Idul Fitri. Halo, dengan apa wajah yang teriak tadi masuk kano kadang tentu pakaian roron ekonomi kok tertinggi akibat virus corona banyak ekonomi yang lemah kerugian yang tidak dihitung bahkan rasa ketakutan atas semua masyarakat bahwa sampai masa luar biasa sementara ada kejadian-kejadian yang kayak mall pasar ini ya ini kayaknya nggak ada aturan tapi termasuk masjid yang ada diperketat bahkan atap tidak boleh berjarak adalah ribuan sampai Idul Fitri tidak boleh tapi di pasar-pasar sementara itu tidak ada larangan ini adil betul loh keterang mawon ini betul kita datang ke masjid dengan persediaan yang kita kepada Allah harus nopo-nopo adus menunggu tuh dengan membangun tangan kuku-kuku ya bersih loh. Dengan teman-teman mal-mal itu gak tahu wudhu ya orang kode-kode dan pasar itu akan makan tidak anu lebih bahaya putih kali yang ke masjid. Halo, dokter itu sementara tidak ada yang begitu larangan, tapi kalau kita berpikir kadang-kadang kita menentang. Padahal masjid itu adalah masa umur masjid adalah pusat kegiatan ibadah orang Islam dalam rangka untuk bertanggih atas agama Islam. Allahumma, amin. Halo, eh nama jauh 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 di nama jauh jauh penting jauh kebersihan. Kalau memang kita menghadapi masker, pakai masker. Kalau kita berjarak, ya itu yang kadang-kadang apa itu menurut saya pribadi rapat nih tengah-tengah kok kadang-kadang ya krono-ono barang dikon alhamdulillah min halo hadir berbahagia mari kita sambut ya Idul Fitri dengan wajah yang ceria ya wajahun malikun sing ceria ojo petutu masa gak duwe tanganan gak duwe terus lisanun fasihatun saya ngomong ya aku dalam rangka ada makna dalam kehidupan agama. Terus walaupun takut tetap taat kepada Allah, walaupun taat itu tidak hanya di bentuk saja, ya di pengadilan, dimanapun juga kita berperan kuasa. Coba dengan lungado, anjir lek masuk temenan, kira nak warung mereka betul, mereka betul. Terus dibian moro ono panganan, kira sampai tak jadi iman teman bersih Allah mangan betul. Nah berarti imannya juga di mana mana, ya begitulah. Tampilan orang-orang yang takwa yang akan berderajat tahun darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqukan. Orang yang takwa itu akan diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya dan akan mendapat rezeki yang tanpa disangka. Wallahi itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa, Pak? Wa nazam alal khotoya. Ayo foto betul tek lakoni barang elek-eleknya dipuni, dipuni mari. Wa ma salihatul khusuf. Ayo didamekno wong sing padha sama-sama cara-cara berbeda pendapat ketika ayo di sama-sama kenapa wasilatul arham silaturahim kepada siapa wal iksan ilal kusporo wal masakin ayo marani wong sing gak duwe duwit iso dibantu ojo dijarno rono itu termasuk kelompok sing perlu perhatian dan mana mereka juga ingin kita bersama ingin menikmati kehidupan dengan sama-sama dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, Pak? Waziyatul aqrib memuliakan orang-orang berjasa dalam kehidupan kita. Siapa terutama? Halo? Sinten yang sing berjasa ing urip jenengan? Sinten, Pak? Pertama sinten bapak ibu. Lajeng guru-guru panjenengan termasuk tetangga kita. Makanya pada saat ada Nabi niku turun mimbar, khotbah Idul Fitri, Nabi muni amin tentu. Amin. Amin, amin. Lajeng orang sempat tanya, ya Rasulullah, kenapa amin sampai 3 kali? Karena udan, karena angkut. Akhirnya Nabi ngomong, lu kan gak keruah, tak ada molekat atas kudun. Molekat di bener kudun, aku dikongon. Ini isinya dungu telu. Siji dungu ini ngerti, Pak. Ya Allah, hari ini, satu sawal, jangan kau terima. Oh, dia dikontrami, ya Allah, ibadah ini, ya, lajeng amal kiai
utawa kebagusane arek sing wani ambek wong tuwa. Jadi malaikat Jibril berdoa, ya Allah enggak terima anak yang berani yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sama ibu di belakang Rasulullah berucap amin. Kae para Bapak Ibu, nek wis malaikat Jibril donga, kanjeng Nabi amin. Kira-kira dongane pleset to mboten? Mboten pas ndrase. Makanya kesempatan yang baik ini mari kita sebagai anak harus benar-benar minimal kemuliakan orang tua, menyenangkan anak, tidak apa berani. Kalau anak kita memberi kenapa? Tuh, karena anak itu diridhoi. Ingatnya nomor merah. Karena pelaku ramat, kira mohon, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susu, jiwa ragamu dari kasih sayang. Kalau kita tidak dicontohi oleh Bapak Ibu kita, tidak mungkin kita menjadi orang yang seperti ini. Gini betul? Masa kalau seorang itu ada tiga, apa itu cara? Pertama, ya, melahirkan nyawa, menyusui dengan waktu 2 tahun. Nek sampai orang arek wani di kubani, masuk al-Qur'an, Quran, khatam Quran, al-ibadah, al-poso, percuma berguna. Halo? Maka dia tidak ada hak untuk masuk surga, alias pasti masuk neraka. Makanya sebelum nanti di kisah tempatan yang baik, mari kita bersibuk kepada orang tua, meridhonya, menemunanya. Karena ridho Allah itu dari ridho orang tua. Murka apapun, murka orang tua. Yang kedua, ya Allah jangan menerima istri dan suaminya. Diminta kamu ini, amin. Halo? Tidak ada umedok, masuk al-ibadah, ya. Alifosolek sampai wani, omongannya selama nampak kau sabar. Itu katanya apa itu mereka diberi dukungan semua gak mau amali. Pada saat nabi itu turut terpilot, nabi itu non merokok. Ternyata di tempat itu yang banyak, halo perempuan. Ada yang tanya dari sahabat, apa buat nonton yang lanang Yono? Kenapa kok kata yang istri Una yang bunal asir? Apa kadang-kadang kebanyakan istri itu kurang bersyukur kepada suaminya. Kadang-kadang ngoten. Pada itu ahli ibadah. Untuk itu mari kita terus apa gak ana wong lanang sing apa iku pun roko krana wani mbek wong wedok ya ana cuma hadise iku sing akeh wong wedok. Paham mboten iki? Pun. Yang nomor 3, yang ini harus kita perhatikan. Tidak jangan kau terima ya Allah puasanya, ibadahnya tetangga yang jahat dengan kita hidup bertangga, itu harus ada sosialisasi, harus ada interaksi yang baik. Kalau kita sampai memfitnah orang itu, sampai coba, apalagi sampai kita itu menuduh orang belum tersebut yang ditetapkan, maka itu dosa besar, dan itu akan menggagal kita, tidak akan memfitnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang berbahagia di suatu hikayat, inna iblis alilakna, sesungguhnya iblis anak Allah itu setiap hari raya itu diberi itu teriak-teriak berteriak ya satu guantere ibu ngoane kabe kukul kabe kukul ngomong ya saat ini mantap kebuka wahai Tuhan Raja kenapa kukul opo ono si nyakiti hati buka ono apa bati kok inna Allah tak koparo di hadir umah fi hadir jauh inna Allah tak temani kot koparo kusti Allah senyapuro dihadir umat, umat kebanyakan Nabi dihadir yang berikutnya. Jadi, wow, ini kulit merebut bulan Ramadan, semua iblis-iblis yang tadi tidak menggoda orang ibadah. Begitu mangke merebut satu sama, begitu mari menemukan sholat Idul Fitri dilepaskan. Rodon itu 11 bulan aku kerja umum itu supaya melanggar Gusti Allah, maksiat, ngopi-ngopi. Begitu bulan Ramadan, bulan Ramadan dari poso. Kalau kita lihat Allah, mongko wong sing poso, tok bulan Ramadan krono iman, lan gon ditani Allah, metu bulan poso bersih tak duwe buta kaya arek kas dilahirno kok buah kerbane ibune. Nah, iki para jamaah ing dadekno iblis iku akhire apa? Apa? Wahai rakyat kami, berdiri dengan Pak
Assalamualaikum. Dinadat. Wasapat. Pusat kesedihan. Sing mau ni poso, sing mau ni sergap ibadah, sing mau ni gelap sebayang bengi, maca Quran. Perusahaan lalek no ambil kegiatan-kegiatan buat bunuh. Itu yang pertama. Sehingga kebanyakan orang-orang begitu Ramadan tidak ada, masuk ke tempat biyoyo, wah itu kok merdeka wis. Wah kiri bunga-bunga, ono nang ting nang mendit, ada rupo. Morting, ada penolongan, ngomben-ngomben, main judi. Itu semua adalah pekerjaan iblis yang merusak dengan itu lali ambil ibadah waktu poso Ramadan. Allahumma, luk Allahumma, amin. Na'udzubillah amin. Ini lagi ya. Masya Allah. Terus, Allah, wasahawan, turuti nafsu ini. Masya Allah, akhirnya sombong-sombongan. Makanya, di dalam apa-apa kembali kata Nabi, ini kenal ini dawuh. Ijtai itu yamal fitri. Ati-ati yo, siro kafe, tekbis, ditinggal di Idul Fitri. Bisa dakotin, wa amal khair. Tetap nakes dakot. Wa amal khair, lakoni amal-amal yang bagus. Wal biri minas sholat, tetap istiqomah sholat. Was zakah, tetap no zakat. Wa tasbih, lan motot tasbih. Wa tahlil, tetap tahlilan. Wa innal yaumal ladina yakbirullahu ta'ala. Tak kepenuhi, Gusti Allah nyempuro, dosa panjang wabe, kan bakal kepon itu abun no dungo panjenengan. Bila sampe niko, baru hadir, baru rawu ingkan termati dini Allah, ingkan dimulia dini Allah. Monggo, kita di dalam menghadapi bulan satu Sawal, itu bulan peningkatan, ditinggal Ramadan ini aib susah. Krono ganok benteng yang melindungi kita untuk gangguan-gangguan daripada iblis yang badai rusak jenengan supaya lari ambil masjid. Muka-muka jenengan rame ini masjid, boten waktu poso tok, ditinggal poso, ditingkatkan lebih banyak pengajian, lebih banyak kumpul, tetap ada Al-Quran, ada istiqosah, dan anak-anak muda-muda tetap berjuang dalam rangka untuk menempat ilmu, gelem ngaji bareng-bareng. Allahumma, semoga kampung sini menjadi kampung santri dengan adanya munculnya para-para ustadz di sini luar biasa. Ini masjid termasuk yang baru tapi full dengan kegiatan dan keutamaan yang begitu tugas dalam lapor untuk ya masa Allah luar biasa. Masjid lain yang langsung di gede-gede itu belum ada kegiatan ya terberikan luar biasa. Setiap apa satu minggu sekali, setiap berapa kali satu minggu sampai tiga kali ada kegiatan, ada kuda subuh, wonten kultum, masya Allah, wonten istighosa, wonten takruan. Ini termasuk kegiatan yang benar-benar Allah yang datangkan, wonten rahmat yang dialamin. Allahumma, saya pun mau tempat tuh sewu, kampung beriti bakal dipenuhi dengan malaikat Allah dan Allah akan buka rahmatnya, bahkan akan diberi ketenangan dan akan dijauhkan dari bala dan musibah Allah Subhanahu. Kenapa? Di sini masih banyak pemuda, anak-anak yang mau ngaji, mau baca zikir, mau berselawatan, mau istighfar. Ini yang meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari kamu akan maksiat, insya Allah balak-balak itu akan datang. Lu harus fasa tubi bahri, dimakan sahabat ejina. Nampak kerusakan dibuka bumi dan lautan karena ulah-ulah manusia. Alhamdulillah di sini banyak anak-anak dan orang-orang tua ini sadar mau merapkan baik. Mugi-mugi ini menjadikan tolak ukur kita jadi orang-orang dunia akhirat terjaring menjadi ukhuwah Islamiyah yang menuju kita para surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekanten ingkang saged kula aturaken kanten wekdal salipun namung sekedhi atus boten saged dipun kula sanga itu diten makile wonten wekdal kita langsung ngaji. Dengan paham boten kalih pengajian kula wau. Paham nggih? Mari kita warisan Allah, kita warisan Nabi itu baca Al-Quran. Mari kita pada Allah dengan apa Pak? Memperbanyak sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.